pada bisa baca Quran? Ada Quran? Banyak? Oh, jadi cukup? Oh, kurang? Mudah-mudahan saya dari Badan Wakaf Al-Quran, mudah-mudahan bisa membantu. Air bagaimana? Air, memang air ada. Air ada, tapi air hujan ya. Untuk makan, untuk minum? Minum. Mandi? Mandi memang ada sumur. Oh, sumur? Tapi sumur tidak bisa diminum ya? Tidak bisa ya. Jadi harus apa? Ngebor? Iya, dibor. Ngebor boleh. Pernah ada? Tidak pernah di sini memang, tidak ada. Belum pernah ya? Kalau yang ke depan kita beli baru. Oh, beli air ya? Beli air. Namanya siapa? Namanya Sudirman. Sudirman, subhanallah. Sudirman, saya Hari Mukti. Jaya Puade. Oh, Jaya Puade. Jaya Puade. Oh, yang tadi. Jaya Muda, iya. Tadi yang Baperkam. Itu anunya? Kakaknya. Kakaknya, adiknya Jaya. Adiknya Baperkam. Kepala suku kemana? Kepala suku kalau memang... Kalau kepala kampung. Kepala kampung, ya. Memang dia ada keluar. Jadi apa yang dibutuhkan di sini? Air, ya? Ya, air. Air. Kalau Quran, minum. Butuh juga Quran. Sarung. Oh, iya, iya. Sajadah. Sajadah. Listriknya kerudung. Belum mana. Kerudung juga. Listrik. Memang ada. Ada? Tidak ada. Tidak ada, ya? Memang kita pakai pelita saja. Apa pelitanya? Yang lampu. Uplik. Oh, lampu. Minyak tanah, ya. Siapa ini? Siapa? Hafdan. Kelas berapa? Kelas 3. Sekolah? Oh, sudah lulus. Kuliah? Belum. Oh, belum ya. Dadang universitas di sini ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan doa dan sesama kaum muslimin, tempat ini menjadi tempat yang barokah. Ya, doakan saja. Mungkin ada kaum muslimin yang peduli bisa membangun air di sini. Ya, jauh kita dari Jakarta kan? Tapi waktu malam disambut sangat senang sekali. Oh, iya. Ya. Oke, Sudirman ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mas Salama. Kalau hujan datang kan kompak apa saja bisa menampung air. Bapak RT menghimbau warganya untuk mengumpulkan. Tadi ibu yang baju biru itu di mana? Yang menaruh mempersiapkan bisa mana sebentar. Siapa namanya? Kusma. 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 Baru pulang sekolah ya? Iya. Oh, pakai jilbab. Banyak yang pakai jilbab di sini. Setiap hari. Hah? Setiap hari pakai kerudung? Iya, biasanya pakai. Kalau sekolah saja. Iya. Oh, gitu. Banyak orang pakai di sini. Hei. Ah, siapa nih? Muhammad Tamim. Muhammad Dami. Dami ya? Tamim. Amin. Tamim. Tamim, Muhammad Tamim. Baru pulang sekolah? Iya. Wah, oh, kenapa tidak pakai kerudung itu? Mama jauh. Mana? Siapa namanya? Hah? Woi, Dalifa. Dalifa. Dalifa malu-malu ya. Itu siapa itu belakang? Itu siapa? Hah? Nama saya Parmi. Oh, Parmi. Oh, nama saya Joko. Nama saya Hari. Saya asli Papua. Senang sekali. Siapa tadi? Usma. Kelas berapa Usma? Baru kelas 1. Oh, sudah bisa baca Quran semua di sini? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Perlu Al-Quran? Sangat membutuhkan Al-Quran di sini? Ya? Oh, apa? Kerudung juga? Eh, Usma, kalau mandi pakai air apa? Penampung dari air hujan. Iya. Oh, itu untuk mandi juga. Kalau minum, makan minum sayur. Air hujan juga. Ada pengaruhnya ke perut, ke kesehatan, tidak? Tidak. Tidak. Kalau air hujan. Kalau ada sumur bagus barangkali ya. Ah, mudah-mudahan. Oke, Kusman. Siapa itu? Ya. Fahmi. Tamim. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tadi perempuan itu? Parmi. Parmi. Ya. Jalan lagi kita ngomong Mbak Parmi. Monggo Mbak Parmi.
Baik, baik, baik. Film apa betul? Water Exit Provider. Ah, ini. Beginilah cara mereka memanfaatkan air hujan. Ini bisa diminum, bisa untuk yang lain-lain. Padahal air banyak di sini dan tidak punya listrik. Satu lagi. Ini memanfaatkan air hujan. Sedang berjalan untuk memanfaatkan air hujan. Ya.